di kolo ketawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Sregep. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencoba rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera damai santosa. Salam sejahtera damai santosa. Syukur alhamdulillah sekali ya teman-teman, pada kesempatan kali ini Windu masih beri kesempatan untuk ngeser ke teman-teman semuanya, pastinya masih di kawasan dari Kota Hongkong, Kota Botan yang sungguh indah, luar biasa sekali. Dan tepatnya Windu sekarang berada di salah satu kota yang ada di Hong Kong, yaitu North Point. Tepatnya kita berada di Sukuk Street. Dan di sini ini bakal bawa teman-teman semua ke salah satu dari pasar tradisional yang ada di North Point. Untuk rute bisa disimak di video di bawah. Let's go. Dan di pasar ini teman-teman bisa dikatakan dari pasar tradisional yang ada di Hong Kong. Selain kita bisa temukan di Mongkok, di Tam Sipo, di pokoknya di setiap sudut dari kota Hong Kong itu pasti ada yang namanya pasar tradisional seperti ini. Jadi sini ya teman-teman, kita bisa lihat ini salah satu dari tas-tas mulai ya teman-teman. Jadi tas ini bagus-bagus banget ya. Jadi tas ala, tas ini bagus-bagus banget ya beliannya. Dan di jalur sini ini ada toko Indonesia dua, ini sama situ samping. Dan di jalan ini kita bisa lihat ya, terus kita masuk ke tengah-tengah terlebih dahulu. Ini jalur dari tangan-tangan ya teman-teman, atau transfer seperti itu. Dan tepatnya kita berada di Chun Yun Street. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Kita bakal cari ini tuh tangan-tangannya di tengah-tengah teman-teman. Jadi pasar tradisional ini sungguh khas banget ya teman-teman, karena memang dia itu berada dari tengah-tengah transwest berjalan ya gitu. Gitu ya. Gimana? Tahu kan? Jadi khas banget ya teman-teman nih. Tuh, sek dong coy. Teng 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 teng. Luar banget ya. Disini ada penjualan jilbab-jilbab juga, bagus-bagus banget. Gamis seperti itu. Dan ramai banget ya teman-teman. Jadi jalurnya itu teman-teman lebih pasnya itu bisa naik tank-tank dari jalur sini. Misalkan teman-teman dari pos BB ataupun ini, naik saja tank-tank sampai di turun di pasar North Point ini. Nah, ini rekomendasi banget. Sik banget ya. Di sini jalurnya seperti ini, dan di samping itu saya cari buah dan ini ya, pokok-pokok seperti itu. Windu bakal cari ini temennya Windu terlebih dahulu ya, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri.
ya tetap berhati-hati karena memang di samping pasar, di samping ini jalan raya. Gali ya. Nah di sini baju-baju Hong Kong dan ini ya teman-teman dari pernak-pernik yang ada di Hong Kong ini tulisan seperti ini. Jadi ini bagus banget buat ini untuk oleh-oleh ya seperti ini. Dan akhirnya minum beli yang cantik-cantik teman-teman. Kecil mungil dan cantik dan ini cuman $20 ya. Jadi satu pak itu ada 6 atau punta cuma $20. Jadi kalau sedolarnya itu sekitar 20 bagi 6 $3 sedikit dan sedikit seperti itu ya. Dan kita bisa lihat di sini juga ada underwear juga. Mampir. Dan pas banget ya teman-teman. Jadi ini salah satu di ini ya, di sebelah jembatan ini. Ada baju tidur juga seperti ini. 391103. Ini cocok banget juga buat oleh-oleh ya teman-teman. Untuk buat ini dasar kelesan kayak gitu juga cocok banget ya. Ini juga lucu-lucu banget di sini. Terus ada jam-jam cantik-cantik. Keren banget ya, keren banget di sini. Dan biasanya di pasar murah ini standar lebih dari untuk harian ya teman-teman. Jadi kepakaian sehari-hari untuk bersantap, untuk kita kerja seperti itu ya. Terus ada boneka-boneka yang cute-cute seperti ini. Lucu sekali. Dan di sana tuh masih banyak ya teman-teman. Nah ini adalah di tengah-tengah dan di sebelah pintu ini adalah Ramada ya. Ramada. Apa ini Ramada? Ramada by Wyndham Grand Views ya. Jadi seperti ini. Kayaknya hotel deh. Nih. Tuan seperti ini ya teman-teman. Khas banget ya teman-teman ya. Unik banget ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di sini. Mbak. Dari hirup pikuk yang sangat ramai, masih ditambah dengan jalur lalu lintas dan sebelah itu pasar seger kayak gitu. Dan ini adalah salah satu tempat yang seger sekali banget. Ini ya penjualan cepet-cepet ya teman-teman di sini. Seperti ini. Terus ada juga casing, ada ini gantungan HP dengan mata dong seperti ini. Keren. Ada tripod juga. Ada tas-tas juga seperti ini ya. Beli tas kresek ya buat temen ya. Nah ini adalah pasar North Point di bagian sebelah dari ini. Ini mau cari ini rompi. Hah? 551 dan unik banget ya teman-teman seperti ini ya. Ini khas banget ya, tradisional, bener-bener tradisional banget dari mainan. Terus di sini juga banyak nih, ada giok ini. Lurus terus. Cari alih-alih teman-teman. I love Hong Kong. Nah ini kecil mungil ya teman-teman. Jadi ini khas banget. Jadi dari Hong Kong buat oleh-oleh. Love Hong Kong. Nah, seperti ini.
ada gin juga, terus ada ini, ada ini juga, ini celana dalam juga, jadi khas banget ya. Ini ada tas koper juga, ada tas koper juga di sini ya, jadi seperti ini. Ayo kita balik yuk, tapi kita mau window, mau ambil jalur yang di sini. Penampakan seperti ini teman, di jalur ya tradisional banget ya. Ini jalur lalu lintas, jalur Times West. Terus di sebelah ini adalah penjualan-penjualan pasar tradisional ya, banyak sekali yang sudah bisa kita lihat tadi. Terus di samping ini juga sekali, ini adalah penjualan dari ini seger. Jadi ada buah, ada sayur, seperti itu. Kita lihat aja ada buah yang enak nggak? Cinambut batang, mangganya dua, mangganya 2.30, tapi bawahnya kita jauh. Terus ada penjual babi ya, daging babi di sini. Terus ada penjual ikan juga, nih kayak seperti ini. Ya, terus ada penjual sayur juga di sini. Nah, wah keren ya. Jual babi lagi ya, misalnya dispensary ataupun apotek ya, seperti ini. Bisa dilihat ya teman-temannya di seperti ini. Dan ini adalah frozen ya, frozen seperti sayur lagi. Wah, bongko mau beli, tapi bawahnya gimana ini? Hidden. Lemah 254. Nah, jadi seperti ini teman-teman, penampakannya itu seperti ini dan luar biasa. Banyak sekali juga di sini penjual-penjual sayur ya. Seger-seger. Ada juga penjual gorengan. Ini enggak bisa ini. Pokoknya khas banget ya teman-teman. Jadi di sini jembatan ya, di makanya karena bagus banget ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, penampakannya itu luar biasa apik banget ya. Di sini kita akan dimanjakan, dan anggur itu 35 2 pong ya, itu murah sekali di sini. Dan penampakannya seperti ini, jadi di samping ada dari pasar tradisional yang menjual barang-barang yang Windu perlihatkan tadi, dan di samping ini juga ada pasar seger ya teman-teman, di seperti ini. Wah, juga sesuatu yang menarik lagi. Windu mau beli anggur di situ tadi, ntar ya, kecil-kecil itu masih seger banget. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Beginilah suasana dari pasar tradisional Noropoan yang berada di sebelah dari jembatan ya teman-teman. Semoga bermanfaat, apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Jangan lupa bahagia, selalu semangat, terus semangat, dan tetap semangat. Sekian dari Windu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.